Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membuat pernyataan mengejutkan saat menyampaikan pidato secara daring di pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia di Davos, 19 Januari hari ini. Zelensky mengatakan bahwa dia tidak sepenuhnya yakin bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin masih hidup dan memainkan peran sebagai pengambil kebijakan di Rusia. "Saya tidak begitu mengerti dengan siapa harus berbicara dan tentang apa. Saya tidak yakin bahwa Presiden Rusia..." yang kadang-kadang muncul melawan kunci Roma benar-benar dia. Jawab Zelensky ketika ditanya tentang kemungkinan pembicaraan damai. Kunci Roma yang dimaksud Zelensky adalah teknik efek visual yang digunakan mengubah latar belakang di sekitar subjek video. Teknik ini disebut digunakan Putin saat tampil di acara TVH tampak seolah-olah dia sedang mengunjungi berbagai tempat padahal sebenarnya sedang berada di tempat yang tetap aman Zelensky menekankan bahwa Ukraina melakukan segalanya untuk membebaskan wilayahnya melalui diplomasi, tetapi tidak berhasil. Negosiasi damai belum damai harus diakui kedua belah pihak, kata Zelensky. Rusia belum merespon pernyataan Zelensky ini. Konflik Rusia, Ukraina mendekati bulan ke-11 belum ada, tanda perdamaian. President Putin doesn't win this war. Partly because it will be a tragedy for the Ukrainians, but it will be very dangerous for all of us. Because then the message to authoritarian leaders, not only to Putin, but also other authoritarian leaders, is that when they use brutal force, when they violate international law, they achieve what they want. And that will be a very bad and dangerous lesson. It will make, make the world more dangerous and us more vulnerable. And that's the reason why, uh, if we want a negotiated peaceful solution to the war in Ukraine, we need to provide military support to Ukraine. That's the only way. Uh, weapons uh, uh, they are the way to peace Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.